بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian dengan membuat kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah wasyukurillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan sindir sesyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin limpah kurnianya serta taufik dan hidayah dari Allah, kita diberi kesempatan pada malam ini untuk kita teruskan kuliah kita dalam kitab Tahsinul Kalim Syarhul Hikam, dan kita akan menyambung hikmah yang ke-36. Hikmah yang ke-36 membicarakan mengenai kedudukan hati kita di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan hati kita di dalam mengenalkan pandangan mata hati manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut apabila Ibnu Ajibah berkata, apabila hamba selamat daripada bahagian-bahagian dan sifat-sifat kemanusiaannya, nescaya dekatlah ia dengan hadrat Tuhannya. Sudah tentu benar hatinya dan bercahaya dengan cahaya Tuhannya. Apabila kita berjaya mengikis, membuang sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia yang berupa sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka akan hampirlah kita kepada Allah, makin bercahayalah hati kita dan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kerana mata hati kita ini dia tertutup kerana adanya makhluk di hati kita. Makin tebal dunia, makin tebal makhluk di hati kita, makin kuat kecintaan kita kepada makhluk, ingatan kita kepada makhluk, maka akan terhijablah kita daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zarub berkata, manusia terdapat tiga martabat. Tiga martabat hati manusia di dalam makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bicarakan mengenai keaiban-keaiban hati, maka dalam konteks hati kita kepada Allah Ta'ala ada tiga maqam, tiga martabat, tiga kedudukan yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Disebut dalam hikmah ini, syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa 'aynul basirati tushhiduka 'adamaka li wujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka. Syu'a'ul basirah, nur akal, atau disebut dengan nur akli ataupun ilmul yaqin, tersebut ilmu yakin, lebih mudah kita faham. Syu'a'ul basirah iaitu cahaya hati, ataupun disebut dengan ilmu yakin, nur akli, cahaya akal. Yushhiduka qurbahu minka, memperlihatkanmu akan dekatnya Allah kepadamu. Itu satu jenis dipanggil syu'a'ul basirah, cahaya hati ataupun nurul qalbi,
nur al-aqli, cahaya akal. Kata istilah lain dipanggil ilmu al-yaqin. Bila seseorang beroleh ilmu al-yaqin pada kedudukan syu'a'ul basirah, maka dia akan melihat ataupun sentiasa terbuka baginya Allah dekat dengan dia. Orang yang dikurniakan dengan syu'a'ul basirah akan sentiasa rasa dekat dengan Allah, akan sentiasa rasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sihurai satu-satu supaya kita dapat tengok perbezaan antara tiga ni. Wa ainul basirah, yang kedua disebut dengan ainul basirah atau istilah lain dipanggil ainul yaqin, disebut dengan ainul yaqin ataupun disebut dengan nurul ilmi, cahaya ilmu. Yushhiduka adama kali wujudi, manakala nur iman dapat memperlihatkan ketiadaanmu kerana wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beroleh ainul basirah, yang mencapai maqam ainul basirah, maka dia tidak lagi melihat daya upaya yang ada pada makhluk, melainkan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, tiada upaya dan tiada daya baginya, bagi sesiapa yang beroleh ainul basirah, yang mencapai maqam ainul basirah atau disebut dengan ainul yaqin. Yang ketiga, wa haqqul basirah. Haqqul basirah atau disebut dengan haqqul yaqin. Haqqul yaqin yushhiduka wujudahu. Nur hakikat itulah yang menunjukkan akan adanya Allah, bukan adam dan bukan pula wujud. Orang yang mencapai haqqul basirah atau disebut dengan haqqul yaqin, yang ada padanya hanya Allah Ta'ala, yang lain semuanya binasa, disebut dengan fana. Bila dia melihat kepada makhluk, dia tak lupa pada Allah. Bila dia melihat kepada Allah, dia tidak lupa juga kepada makhluk. Ini disebut dengan haqqul basirah atau haqqul yaqin. Baik, tuan-tuan rahimahumullah, menurut para ulama tasawuf, basirah ni dia ada lima peringkat. Yang kita bincang ni tiga peringkat. Kenapa dibincang tiga? Kerana tiga inilah yang disebut sebagai yang dimiliki oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah. Syu'a'ul basirah, ainul basirah dan juga haqqul basirah. Ini adalah mata hati yang dimiliki oleh seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada dua lagi jenis basirah yang disebut oleh para ulama. Pertama disebut dengan mautul basirah. Mautul basirah, basirah yang mati, mata hati yang mati, pandangan mata hati yang mati. Basirah-basirah ini disebut dengan nadirul qalbi, mata hati yang melihat. Itu dipanggil dengan basirah atau dipanggil juga dengan nur akli. Yang pertama disebut dengan mautul basirah, mata hati yang mati. Macam mana mata hati yang mati? Ini mata hati yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir, yang berpaling daripada Allah. Walaupun dilihat kebenaran, tetap juga tak beriman. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni walaupun dilihat kebenaran Nabi SAW dengan mukjizat Nabi, tetap juga dia tak beriman. Kenapa? Kerana mati, kerana hatinya, mata hatinya mati. Mautul basirah, walayadzubillah. Yang kedua disebut dengan masdudatul basirah. Masdudah, okay. Masdudatul basirah ni cahaya mata hati yang terhalang. Mata hati yang terhalang, kadang-kadang nampak deh, kadang-kadang tak nampak, itu dipanggil masdudah.
inilah cahaya ataupun inilah mata hati yang dimiliki oleh kebanyakan orang Islam, amatul muslimin. Macam saya lah. Tuan-tuan dah masuk yang lain tu. Kadang-kadang kita ni ekor layan kita punya keinginan, mandang orang sakit je, orang dapat nikmat, kita tak pandang pun boleh nikmat, tapi kita pandang apalah dia dapat pula. Ni orang yang masjudah, masjudatul basirah, atau hatinya terhalang. Ada orang umur 68 perempuan kahwin umur 28. Orang yang masjudah macam kita ni macam polak je. Apalah dan itu semua adalah ketentuan Allah Taala. Soal apa tu, itu dia punya pasalah. Ini mata hati yang terhalang, panggil masjudah. Alhamdulillah, jangan sampai mati. Bila kita beramal, beribadat, mungkin mata hati kita ni Allah Taala terangkan sikit, kan lekor kan, ayalah balik, gitulah. Ini panggil masjudah. Baik. Yang ketiga, yang inilah yang kita bincang ni, dipanggil syu'a'ul basirah. Apa itu syu'a'ul basirah? Orang yang mata hatinya sedikit terbuka. Yang tadi tu terhalang. Terhalang ni macam orang konon katarak lah tu. Katarak lah, katarak lah. Terhalang. Ada penghalang dia menyebabkan dia tak boleh nampak dengan baik. Maka orang yang dikurniakan dengan syu'a'ul basirah, dia dibukakan oleh Allah Ta'ala sedikit mata hatinya melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat ni bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati. Ini adalah kedudukan golongan yang disebut sebagai amatus salikin, kebanyakan orang yang dalam perjalanan menuju Allah. Seorang salik yang mula melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang menjaga adab-adabnya dengan Allah, zahir dan juga batin. Orang macam ni dikurniakan oleh Allah dengan syu'a'ul basirah, atau istilah lain dipanggil ilmul yaqin, disebut dengan ilmul yaqin. Dan orang yang beroleh kedudukan martabat yang disebut dengan syu'a'ul basirah ini, maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah merasakan dirinya hampir kepada Allah, atau dalam istilah disebut dengan muraqabatullah. Orang yang beroleh ilmu yaqin, orang yang beroleh rasa kedekatan dengan Allah, muraqabatullah. Maka orang yang berada dalam keadaan martabat syu'a'ul basirah meyakini Allah Ta'ala sentiasa dokek, sentiasa mengawasinya, lalu dia sentiasa beradab kepada Allah, sama ada adab yang zahir atau adab yang batin. Seumpama apa adab yang zahir? Orang yang beroleh ilmu yaqin ini dijaga adab zahir. Dia bersegera pada perkara yang diperintah oleh Allah. Ini adab zahir. Dan dia segera meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, ini orang yang beroleh apa yang dipanggil ilmul yaqin. Adab zahirnya, dia segera pada mendatangi perkara yang diperintah oleh Allah. Dan dia juga segera meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala dia beradab secara adab batinnya, dia sentiasa memastikan, mengusahakan dirinya ikhlas. Dia tidak ada mu'i'tirat, dia tidak membantah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adab batin. Orang yang beroleh ilmu yaqin, dia beradab dengan Allah dengan adab batinnya, dia ikhlas dan dia tidak membantah kepada Allah. Tak ada macam polak dia tu.
Itu ni hujan pun pola, tak hujan pun pola. Pola hujan pula kalau panih. Kalau panih tak hujan-hujan, pola panih tak hujan-hujan. Itu belum sampai maqam Syu'abul Basirah lagi. Ngaji kitab hikam. Ustaz tak datang tanya, apalah ustaz tu tak datang ke tu? Dah hikam 36 lah. Kalau ustaz tak datang tu, tuan-tuan pun faham sendiri juga. Aduh lah hal itu. Mungkin pergi Sabah pun dah. Jadi, kuranglah dia ikhtirat, kuranglah dia membantah-bantah Allah. Dia pun bodoh dalam hidup kita ni. Semuanya kita melihat ianya sudah disusun oleh Allah. Tak perlu kita persoalkan apa yang telah disusun oleh Allah. Yang kita ditanya nanti, apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan tanya. Apa Allah buat, dia akan tanya. La tus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan apa, jangan tanya apa yang Allah buat. Kelak kamu yang akan ditanya apa yang kamu buat. Okay, baik, itu maqam yang pertama dipanggil dengan Syu'abul Basirah atau Ilmul Yaqin, atau istilah lain disebut juga dengan Nur Aqli. Nur Aqli. Orang yang berada pada maqam ini, dia merasa muraqabah, rasa dirinya diawasi oleh Allah. Rasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hamba aku bertanya mengenai aku, katakan padanya aku hampir. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah perhati semua yang kamu lakukan. Allah disebut dengan aqrabu, sangat hampir kepadanya daripada urat lehernya. Ini orang yang berada pada Syu'abul Basirah atau disebut dengan Ilmul Yaqin. Jadi tuan-tuan, kita bermujahadah membuang sifat-sifat yang mazmumah, yang tercelup. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sekurang-kurangnya Syu'abul Basirah, mata hati yang bercahaya, yang dikurniakan oleh Allah, yang Allah buka sedikit supaya kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil juga dengan muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah. Baik, itu yang pertama, Syu'abul Basirah. Yang kedua disebut dengan Ainul Basirah, atau dalam bahasa lain atau istilah lain dipanggil Ainul Yaqin. Disebut dengan Ainul Yaqin atau juga disebut dengan Nurul Ilmi. Yang tadi Nur Akli, yang ini dipanggil Nurul Ilmi, cahaya ilmu, Nurul Ilmi. Disebut dengan Ainul Basirah atau Ainul Yaqin atau Nurul Ilmi. Golongan-golongan yang sebegini kebanyakannya adalah di kalangan golongan yang dipanggil Khassatus Salikin, orang-orang yang teristimewa di kalangan salik, orang yang menuju Allah, dipanggil Khassatus Salikin. Orang-orang yang istimewa di kalangan para salikin, Allah kurniakan baginya Ainul Basirah ataupun disebut dengan Ainul Yaqin. Kalau yang tadi Syu'abul Basirah ni, Allah beri dia sedikit melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka golongan yang beroleh Ainul Basirah ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala separuh boleh melihat Allah, separuh daripada mata hatinya melihat Allah. Dia macam mata orang telah mata kita kan. Mata kita ni kalau nampak sikit-sikit, bolehlah jalan lain, bolehlah jalan, tapi terabur-abur juga lah. Tapi kalau separuh nampak, separuh tak nampak, lancarlah sikit jalan tu banding dengan sikit-sikit tadi. Tapi kalau mata torak, torak mata kan, lagi lajulah jalannya. Seumpama itulah digambarkan orang yang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dibahaskan adalah hati itu.
mata hati tu. Sebab mata dunia ni, mata kepala ni, kalau korang mata hati padam, atau mata hati mati, atau mata hati terhalang, atau mata hati itu mati, walaupun mata zahir ni, mata kepala ni nampak, maka yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah hati tu. Jadi yang penting adalah mata hati kita yang hidup, mata hati kita yang melihat, bukan semata-mata melihat dengan mata kepala sahaja. Okay. Baik. Orang yang pada kedudukan yang kedua, yang keempat lah istilahnya kan, yang keempat iaitu Ainul Basirah ini, dia sudah dihilangkan daripada penyakit-penyakit yang boleh menghalang dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sifat-sifat mazmumah yang tercelur tu sudah hilang daripada dia. Sifat basyariah tu dah hilang daripada dia. Sifat-sifat mazmumah tu sudah hilang daripada dia. Orang semacam ini, dia sudah lagi tiada kesibukan pada perkara-perkara duniawi. Hatinya disibukkan dengan Allah. Walaupun jasadnya mungkin berkerja duniawi, tapi hatinya tidak disibukkan dengan perkara keduniaan. Mano eh, hati ini tak disibukkan dengan memikir dunia lah. Ha, itulah kita. Kita ni tak perlu tentang kan? Kan kita lah saya. Banyak kio-kio pun. Poin kuliah kan, ada tak makan. Banyak kio-kio yang kita ni kan? Kita ni kio-kio banyak. Makan kan apa? Nak makan, minum nak makan. Itu kio-kio banyak. Banyak kio-kio. Itu yang tak sampai makam minum mulut. Sebab banyak nak kio-kio. Orang tu gomah, kau tak gomah model. Banyak kio-kio dunia ni, banyak lagi lah. Banyak. Jadi, orang yang berada pada Ainul Basirah ni, dia sudah tidak lagi disibukkan hatinya dengan kesibukan duniawi yang Allah Ta'ala telah mengangkat baginya daripada melihat makhluk yang berkuasa, berkemampuan, kepada dia melihat hanya Allah yang maha berkuasa, Allah sahaja yang maha mampu segala-galanya. La haula wala quwwata illa billah. Dia sampai kepada keyakinan yang tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka orang yang berada pada maqam Ainul Basirah ini, dia sentiasa taslim, menyerah diri kepada Allah. Dia tak berkira dengan diri dia, dia tak berkira dengan dunia, dia berserah taslim, dia serah diri kepada Allah. Dia sentiasa tawakal, bergantung dengan sepenuhnya kepada Allah. Walaupun di tangannya ada dunia yang hebat, pergantungannya bukan dengan dunia itu, tetap kepada Allah. Dan paling penting, dia sentiasa redha. Redha. Inilah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bagi sesiapa yang memahami apa yang disebut oleh Allah Taala antaranya wama ramaita id ramaita. Bukan kamulah yang melontar, tapi sebaliknya Allah lah yang melontar. Yang mengalahkan musuh itu bukan kekuatan kamu, tetapi Allah lah yang mengalahkan. Dia dah tak nampak makhluk lagi. Dia dah tak sibuk dengan duniawi lagi yang menyibukkan dirinya, tetapi yang dilihatnya hanyalah Allah yang maha daya, maha berkuasa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang mencipta segala-galanya, dan Allah lah yang menciptakan apa yang kamu kerjakan. Lepas tu kalau dia mengajar orang lain faham, dia tak pandang dia mengajar tu yang bagi orang faham, tapi yang memberi faham adalah Allah. Dia tolong orang sampai orang tu selesai masalahnya, dia tak nampak dia yang tolong orang tu, tapi yang dilihatnya Allah lah yang menolong orang tu. Ha, ni hebat lah ni tuan. Kita ni wait sikit, kelim lebih. Kau tak den lah dulu, dia tak tahu lah kau jadi tu. Dulu dia lah dia ngajar dia ngaji dia tu. Berapa lama? Adalah dua kali. Dia tangan jalan semua tak berhenti dia ngaji tu tau. Dia kata, oh, itu ni kau jauh sikit, kelip lebih. Banyak nak kelip lebih lah.
Sedangkan semua benda tu kita buat untuk orang faham kok, untuk orang boleh selesai masalah kok, kok orang tu boleh selesai kesulitan dia kok, bukan kita Allah. Ini dipanggil Ainul Basirah. Kalau pandang begitu kan. Dan dia tidak pernah peduli kepada makhluk, dia tak pernah jinak hatinya dengan makhluk, dia tak pernah harap pada makhluk. Nah, ini kedudukan orang yang Ainul Basirah. Dia tak pernah peduli makhluk, dia tak pernah jinak hatinya dengan makhluk, dan dia tak pernah harap kepada makhluk. Sampai makam ni lah tuan-tuan kan. Itu ni kan semua orang. Kan apa dia khabar? Kan apa dia khabar? Tiga orang dah selesai-selesai ni kan. Kenapa tuan-tuan? Nabi sendiri sebut adalah hadith kepada dia. Lawi syitama'at. Kalaulah semua makhluk, semua umat berhimpun untuk memberi manfaat, dia tak akan mampu beri manfaat melainkan dengan izin Allah. Kalau semua berhimpun untuk beri mudarat, semua itu tak mampu beri mudarat melainkan dengan izin Allah Taala. Ini hebat. Macam manalah bahaya weh? Dia akan dia steady je. Bukan kau yang nentukan dia mati dah. Allah. Ini hebat dah tuan-tuan. Dan sehebat apa pun orang bantu dia, dia tak letakkan penggantungan kepada bantuan tu. Melainkan yang memberi manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bila sampai kepada makam ni, ikhlas dia sempurna, tawakal dia sempurna, redha dia pun sempurna. Orang yang berada pada makam ni, ikhlasnya sempurna, tawakal dia pun sempurna, dan juga redha dia pun sempurna. Sebab itu nak sampai kepada kedudukan ni memang sukar. Tapi itulah kedudukan yang istimewa. Golongan yang dipanggil khasatus salikin. Okey. Kemudian yang terakhir yang kelima, yang nampak gaya orang tak baca syarah ni. Tak boleh tuan-tuan eh. Yang syarah ni tuan-tuan baca lah sendiri. Yang kelima, tuan-tuan tak faham balik, tuan-tuan buka lah Facebooknya. Jom. Apa? Boleh ulang kaji balik. Baik. Saya juga ada live pakai produk kuliah ni. Saya sorang tutup gua mana tu. Jadi tutup gua pun. Fill in the blank pun start dia lah. Okay. Yang kelima dipanggil Haqqul Basirah. Dipanggil Haqqul Basirah atau disebut dengan Haqqul Yaqin. Orang yang beroleh Haqqul Basirah ni, mereka dikurniakan oleh Allah Ta'ala terbuka semua. Tadi itu sikit-sikit, kemudian separuh. Yang ni dia boleh, dia terbuka semua. Allah buka segala hijab daripada dia. Ini dipanggil Haqqul Basirah atau disebut dengan Haqqul Yaqin. Golongan ni dipanggil golongan apa? Wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah, atau disebut dengan arifin, golongan yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang berada pada kedudukan Haqqul Basirah ni tuan-tuan adalah golongan-golongan yang penyerahannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat diri dia, tidak melihat makhluk. Yang ada seluruhnya makhluk ni baginya fana, semuanya binasa. Yang baqa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang yang berada pada maqam yang dipanggil Haqqul Basirah, inilah golongan-golongan yang seumpama digambarkan golongan para nabi, Rasul alaihi wassalatu wassalam, memiliki kemantapan iman dan akidah, makrifah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dia, jiwa dia, perasaan dia, seluruhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sampai kepada maqam dipanggil Haqqul Basirah atau disebut dengan Haqqul Yaqin. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penyerahannya yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Itu apa ni penerangan. Sebab kalau kita baca ni, ketika tuan-tuan istilah ni satu hal juga nak memahamnya. Ya. Yeah. Baik. Kemudian sebelum Nabi ni, Nabi hendak kata jam dah nak bunyi tu. Saya nampak jam tu. Baik. Kita tengok pada mafhum hikmah tu dia. Mafhum hikmah dan iktibar. Ketiga-tiga nur iaitu disebut dengan nur akli. Nur akli, nur akli ni apa? Ini disebut tadi ilmu yakin ataupun syu'aul basirah satu. Okey. Nur iman ataupun cahaya iman ataupun nurul ilmi atau disebut apa? Ainul yakin. Iman tadi itu disebutkan ainul yakin dan hakikat disebut dengan haqqul yakin ataupun haqqul basirah. Ialah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bersifat permulaan, ada yang bersifat pertengahan, ada yang bersifat pengakhiran nihayah. Yang permulaan dipanggil apa? Ilmul yakin. Pertengahan dipanggil ainul yakin. Yang telah sampai disebut dengan haqqul yakin. Disebut dengan haqqul yakin. Menuju kepada Allah Ta'ala yang membawa kepada makrifah yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dibezakan di antara ketiga-tiga maqam ni, ketiga-tiga kedudukan ni, orang yang beroleh ainul, orang yang beroleh ilmu yakin, dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang beroleh ainul yakin ataupun ainul basirah, orang tersebut merasakan tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak lagi melihat makhluk, tak melihat diri dia, tak melihat kemampuan dia, tak melihat kekuatan dia, yang dilihatnya seluruhnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang sebegini sentiasa menyerah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yang terakhir itulah orang yang beroleh maqam kedudukan yang dipanggil haqqul basirah, dia dibuka oleh Allah Ta'ala seluruhnya, maka yang dilihatnya hanya Allah Ta'ala, bukan lihat, yang ada padanya hanya Allah, yang lain adalah binasa. Jadi ini tiga perkara, tiga maqam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita berdoa lah agar Allah kurniakan kita salah satu daripada kedudukan. Kalau pun tak dapat haqqul yakin, ainul yakin, tak ainul yakin, ilmu yakin. Tapi nak letak kaget, biar tinggi-tinggi tu. Biar berdoa, Allah kurniakan kita dengan haqqul yakin, supaya hati kita ni, yang ada hanya Allah Ta'ala. Itu disebut dengan haqqul yakin. Jadi tuan-tuan, sampai itu je lalu ya. Tiga panjang lagi kan, saya pun dah tahu ini cakap apa lah. Sampai itu je lah. Wa'alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, aromah dari sisi. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.